Oh, nasib baik aku nampak. Ini. Lem Sheng ni teruk gila weh. Hello, testing mic. Hello. Okey geng, hari ni aku dapatkan ni. Biryani Baginda dekat Bazar Ramadan yang ada dekat Setia City Park. Ada satu taman dekat depan dengan Setia City Mall ni. Taman ni sebenarnya memang jadi hotspot lah untuk orang berbuka puasa. Dan dekat area sini pun ada Bazar Ramadan sebenarnya. Dia tak besar pun, okay? Kecil je, tapi aku rasa okeylah, dia ada jual makanan dan juga minuman. So siapa-siapa yang merancang untuk buka puasa ujung-ujung puasa ni kan, bolehlah lepak buka puasa dekat taman ni. Memang nice lah. Tapi itulah, kalau hujan tu susah sikit, korang kena berlarilah cari tempat berteduh. So ni aku dah dapatkan biryani lime sheng dan juga biryani ayam daripada Biryani Baginda. So jom kita pergi ke studio aku untuk buka puasa. Hello, testing mic. Testing, hello, jap. Okay, kebetulan waktu aku dah makan nasi apa, nasi biryani lime sheng daripada Biryani Baginda ni, aku datang ke office aku, ada renovation pula. Aku tak tahulah dekat belah mana. Mungkin dekat kedai-kedai kat bawah office aku ni kot. Sebab waktu renovation dia lepas pukul, sepatutnya lepas pukul 9 atau 10 malam, sekarang baru pukul 8.50 malam. Tak apalah kalau ada gangguan audio, aku minta maaf sangat-sangat. Tapi rasanya tak kuat sangat lah kot kan. Seperti mana yang aku dah bagi tahu tadi, aku dah bungkuskan dua menu daripada Biryani Baginda. Dia punya ayam, apa, biryani ayam jantan. Okay, this one. Ini dia punya nasi. Okay, nanti aku akan ceritakan lebih detail pasal dia punya nasi dan juga satu set ni lah Dan juga dia punya biryani lime sheng. Ada dekat dalam ni, sekejap lagi aku tunjukkan. Dan dalam satu set tu dia bagi sekali dengan ada papadum, lepas tu ada raita, dan juga ada apa tu ni, macam jeruk dalam paket ni kot. Okay, aku tak tahu apa. Sekejap lagi aku tunjukkan juga. Sebelum aku nak review ni, aku nak minum air dulu. Tadi aku dah buka puasa dekat rumah kejap. Lepas tu sekarang ni aku memang sangat-sangat haus lah. Dan waktu nak pergi ke studio aku ni tadi, aku singgah kejap lah dekat Starbucks. Lama dah tak minum Starbucks ni kan. Dan aku cuba air daripada Starbucks ni, aku tak ingat sebenarnya nama dia apa. Okayama Apple Cold Brew, something like that lah. Nama dia lah Okayama Peach Apple Cold Brew. Anda boleh dapatkan di mana-mana cawangan Starbucks yang berdekatan dengan anda selagi stok masih ada. Aku ambil air ni pun sebab ikut recommendation daripada staff Starbucks tadi lah. Dan dia kata air ni baru dan limited time only. Aku pun tak pastilah macam mana rasa dia. Dia tulis tu Padu Babe. Best juga kalau Starbucks X Padu Babe betul tak? Kita kasih kacau dulu. Aku sebenarnya tadi nak ambil jus-jus je kalau tak kan. Tapi tengok macam best je air baru ni. Kita try lah Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okay. Rasa dia lebih kurang macam kopi campur dengan apple juice. Dia lebih kurang macam apple juice yang aftertaste dia ada rasa yang pahit. Rasa pahit-pahit kopi tu kan. Tapi yelah, bila dah minum lama-lama sikit, dia rasa macam okey pula. Aku tak nak review lebih-lebih pasal Starbucks, Okayama, Apple bla 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 ni. Okay, untuk biryani ayam jantan ni aku nak bagi wife aku makan. Wife aku tak buka apa lagi ni tadi. Tadi minum air je. Sekejap Okay, sekarang tiba giliran aku pula untuk makan. Okay, untuk dia punya biryani lamb sheng daripada Biryani Baginda ni, harga dia sepatutnya ada 3 jenis size lah kan. Ada small, medium, large. Small tu RM38, medium RM48 kalau tak silap aku, dan large RM58. Sekali dengan nasi, sekali dengan semua tadi lah yang aku tunjukkan tu. Dan masa aku nak pergi order pagi tadi, dia kata ada size L saja, size large saja, yang mana harganya ialah RM58. Aku sebenarnya nak size yang medium je sebab nak rasa-rasa je kan. Tapi dia kata ada L saja, so aku ambil lah Dan biryani ayam jantan tadi tu harga dia lah RM20. Tapi tadi aku sempat tengok wife aku makan tu, dia punya ketulan ataupun bahagian ayam yang dibagi tu memang besar gila. Aku rasa boleh makan 2 orang. Portion dia boleh makan 2 orang. Okay, jom kita unboxing dia punya lamb sheng. Baru-baru ni tengah trending dekat TikTok, dekat Facebook. Cerita pasal
Ayah Pong versus Chef Amar. Aku rasa korang dah tengok dah video tu. Aku tak nak komen lebih-lebih lah pasal video tu eh. Dan aku rasa itu adalah salah satu good marketing lah untuk Ayah Pong. Sebab kita tahu Chef Amar ni King of Lamb Shank, King of Spices. Kalaulah Chef Amar ni tak orang kata mempromosikan, tak memviralkan Lamb Shank ni, aku rasa sampai sekarang Lamb Shank tak ada harga kot. Kot lah eh. Okay, jom kita buka dia punya Lamb Shank. Yah, ini size L. Okay, not bad. Bau sikit. Wah, okay. Daripada segi dia punya bau, memang ada bau rempah. Okay, at the same time ada bau yang memberi tahu aku dia macam ada flavor yang manis. Ha, tapi itu baru aku punya apa impression lah. Ha, belum rasa lagi. Ini dia punya Lamb Shank. Terlio pula tengok dia punya Lamb Shank ni. Aku memang pantang babe nampak Lamb Shank. Yang ni pun size dia not bad. Aku boleh katakan size L sebab dia boleh tutup aku punya penumbuk ni. Tapi itulah, kalau besar-besar ni risau dia bukan lamb tapi dah pindah kepada mutton. Video ni mungkin agak panjang sikit sebab aku tak ada banyak masa untuk edit sebab yalah minggu ni dah nak raya betul tak. So hopefully korang enjoy video ni dan jangan lupa untuk klik subscribe. Ada lebih kurang dalam 68-72% orang yang tonton video dekat YouTube channel Pada Bear Studios, diorang ni tak subscribe. Maksudnya diorang tak support lah ni. Aduh, hai. Klik subscribe je, free. Okay geng, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wah, not bad ni rasa. One more time. Untuk dia punya kelembutan boleh bagi, ya, aku boleh bagi 8/10 in terms of flavor dia. Jap. Okey, dia punya kuah ni, dia punya kuah ni lebih kepada rasa yang rasa sup yang berempah. Okey. Dia ada rasa yang balance, okay, between rasa savory, rasa yang masin dan juga rasa yang sedikit manis. Tapi pada aku okey. Dan daripada segi dia punya rupa tu kan, oh, warna merah gitu, dia macam sup telang merah. Biryani Lamb Shank sup telang merah, biryani Pakistan nombor 1 dekat Batu Pahat tu. Rupa dia lebih kurang macam ni lah. Ui, rindu lah dekat nasi Pakistan tu. Untuk keseluruhan rasa dia punya Lamb Shank ni, aku boleh bagi up sikit lah dia punya rating dia, 8.5. itu untuk selera aku lah sebab selera ni masing-masing betul tak. Lagi sekali gigit sebelum kita makan sekali dengan dia punya nasi eh. Untuk dia punya Lamb Shank, rasa lamb tu, rasa-rasa hamis-hamis kambing ni pada aku masih ada lagi tapi dia dah reduce kan, dia dah kurang kan. Yang ni pun satu karakter yang aku suka. Okay? Sebab kalau totally hilang, dia punya feeling makan kambing tu macam apa, loose sikit lah. Baik aku makan ayam tu lah. Pada aku untuk rasa Lamb Shank dia not bad. Okay? 8.5 aku bagi. Aku boleh katakan agak tinggi. Okay? Sebab semua flavor yang ada dekat sini kena dengan selera aku. So aku memang tak deny lah dia punya Lamb Shank ni boleh dimakan dengan seronoknya oleh aku. So aku tak boleh nak cakap Lamb Shank ni teruk gila weh. Okay, jom kita tengok dia punya nasi pula. Nasi dia okay ke tak okay? Ataupun biasa-biasa saja, ataupun out terus. Ini dia punya nasi. Macam? Okay, untuk dia punya bau dia tu memang very appetizing. Okay, memanggil-manggil gitulah. Okay lah, sebutir-sebutir dia punya nasi tu. Nasi banyak aku nampak. Ini kena buang siap-siap babe. Kalau tergigit ni, menari aku sampai esok pagi. Okay, jom kita rasa dia punya nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kelembutan dia punya nasi ni on point. Dan dia punya rasa pun okey lah, rasa rempah. Tapi untuk dia punya rasa rempah tu tidaklah terlalu strong sangat. Okay, untuk aku punya flavor ni.
Which is pada aku, untuk sesetengah orang, dia suka rempah yang tak berapa kuat. Tapi ada juga orang yang suka biryani yang punya rempah yang strong. Tapi aku rasa yang ini rendition untuk nasi biryani ni kan, dia lebih kepada rasa Malay punya style lah. Okay, dia punya flavour ni telah pun detune mengikut tekak orang Malaysia kita. Aku tak boleh nak samakan dengan biryani Pakistan, biryani India. Yang tu dia punya rempah-rempah dia tu different. Okay, totally different, dan dia punya pergi pun lain macam sikit. Kalau korang nak makan nasi biryani Pakistan, aku syorkan satu kedai dekat Setia Alam ni, nama dia lah Taste of Pakistan. Seriously, yang ni aku tak malu untuk promote. Dan aku dah lama dah promote diorang ni, daripada tahun 2020 waktu diorang buka lagi. Dan sampai sekarang masih lagi aku menjadi customer tetap diorang ni. Yang itu dia punya nasi biryani dia, aku boleh katakan memang rasa yang authentic. Pakistan punya style. Dan aku rasa dia punya nasi biryani ni tak sesuai untuk budak-budak. Sebab dia buat tu lebih rasa yang pedas. Sebab dia orang ada bubuhkan black pepper. Raw black pepper tau. So untuk nasi yang ni aku boleh bagi, yang ni boleh bagi 8.0. Sedap. Ini aku boleh kata makan nasi saja pun dah sedap. Dan colour dia tu pun menarik lah. Makan nasi dia dah habis dah. Sekejap, minum air. Air ni rasa dia pelik, tapi somehow bila korang dah makan something kan yang berminyak gitu, bilas dengan air ni dia rasa macam best pula. Okay. Ini dia ada bagi sekali dengan dia punya apa nama ni? Papadum. Susah betul aku. Papadum. Ini raita. Biasa biryani Indian punya style memang akan ada raita ni. Raita ni dia rasa yang sedikit masam. Dia ada potongan salad yang digabungkan dengan yogurt lah, kalau tak silap aku. Alright, jom kita makan sekali dengan dia punya lamb chang. Ambil sikit dia punya raita ni. Hello, look at this. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this one nice. Bila dia punya kuah ni tadi, tapi dia punya kuah ni bila dah bergabung sekali dengan dia punya nasi, gabung pula dengan dia punya raita, makan sekali dengan dia punya pat lamb shank yang lembut tu, ngam teruk. Aku cuba mencari poin-poin yang lemah, okay, untuk hidangan ni, tapi aku tak jumpa. Dia satu hidangan yang aku boleh katakan aku boleh makan lagi, aku boleh habiskan. Kiranya aku boleh enjoy lah makan dia punya hidangan ni. Macam aku boleh beritahu korang macam makan nasi kenduri gitulah. Dan satu lagi aku find out dia punya nasi ni dia tak memuakkan. Ini pak lamb shank dia. Allah. Satu. Bila terpegang sikit dia punya kuah tu kan. Dia punya pewarna dia memang dahsyat dah. Aku tahu korang tengok video ni sebab nak tunggu aku compare kan nasi biryani lamb shank baginda ni dengan lamb shank Chef Amar. Pada aku dua-dua masakan ni berbeza, okay. Yang ni lebih kepada nasi biryani, dan Chef Amar lebih kepada nasi mandi, jangan daripada Timur Tengah. Aku sebenarnya tak suka nak compare-compare ni, sebab bila korang compare kan satu benda dengan satu benda yang lain, kita akan kill the joy. Kalau korang tanya aku, lamb shank mana yang lagi padu? Aku nak cerita dengan korang, ada satu lagi lamb shank yang aku makan, tapi bukan kat Malaysia, ianya terletak dekat Istanbul. Yang itu aku makan lamb shank daripada Chef Burak. So bila aku pergi makan dekat situ, aku rasa macam this is different. Rasa dia punya rempah dan olahan dia tu lagi, aku boleh katakan lagi extra lah. So kepada netizen-netizen kat sana tu, yang mana suka sangat tengok perbalahan di antara Ayah Pong dan juga Chef Amar ni apa semua, pada aku tak payahlah nak sokong side sini ataupun nak sokong side sini. Aku lebih prefer untuk ada satu, you know, perbezaan pendapat tanpa bergaduh sesama sendiri. Aku tahu ramai yang marah dengan Chef Amar ni sebab Chef Amar jual mahal lah. Chef Amar banyak sembang pasal dia punya
apa bahan-bahan yang digunakan, okay, kualiti-kualiti makanan yang digunakan tu. Dan ramai juga yang menyokong Ayah Pong sebab Ayah Pong jualkan lamb shank dengan harga yang lebih marhain katanya. Aku dah bagi rating dari tu, okay, keseluruhan untuk lamb shank baginda ni aku boleh bagi 8.5, okay. Satu makanan yang aku boleh katakan aku boleh makan, aku seronok makan, tak ada rasa muak, tak ada rasa macam aku nak buang lah kejap lagi, ha, tak ada. Dan daripada segi dia punya penyediaan pun bagus, okay. Kalau korang rasa makanan yang dijual oleh Chef Amar tu mahal, okay, mungkin korang tak termasuk dalam target market Chef Amar. Tapi untuk nasi biryani baginda ni pun, yelah, harga dia pun tak adalah wah sangat pun. Cuma yang hari tu Ayah pun buat jual lamb shank RM29 tu je. So nampaklah perbezaan jurang harga tu kan. Tapi yang ni aku beli saiz L, RM58. Tapi pada aku tak ada masalah pun sebab dia bagi saiz pun boleh mengenyangkan, okay? Nasi pun not bad, rasa pun sedap. So pada aku dekat situ tak perlu nak bergaduh-gaduh lah, eh. Netizen ni je kadang-kadang yang melebih-lebih. Peniaga ni aku rasa macam relax lagi, betul tak? Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab dengar aku berceloteh panjang, okay? Pasal brand ni baginda dan juga topik Ayah Pong versus Chef Amar tu. Hopefully lepas ni tak ada lah lagi, okay, isu-isu apa marahkan Chef Amar sebab jual harga Yahudi lah, okay, tak nak support warga asing lah. Itu semua nonsense lah pada aku. Kalau korang ada duit, korang makan. Tak ada duit, boleh makan benda lain. Ada berjuta jenis makanan yang ada dijualkan dekat Bazar Ramadan, okay. Tepuk dada tanya selera, tanya poket korang. Ngam kena dengan harga, beli. Kalau tak ngam, tak payah beli, tak payah bising. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe, you get klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. So ini aku boleh katakan video review makanan yang terakhir untuk bulan Ramadan pada tahun 2023 ni. So aku nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton-penonton tegar video yang ada dekat YouTube channel dan juga di Facebook Padu Babe Studios. Siapa-siapa yang on the way nak pergi balik kampung bagi waktu korang tengok video ni, drive lah berhati-hati, jangan belumba-lumba sangat. Korang nak laju-laju nak buat apa? Dan kepada adik-adik kita yang tengok video ni, pakcik nak ingatkan, jangan main mercun suka-suka hati korang. Ingat, atas pukul 12 malam tak boleh main mercun, eh. Nanti ganggu jiran-jiran korang, jiran korang marah, korang pandai pula nak marah balik kan. Okay guys, that's all for now, thank you very much. Apapun makanan yang aku review hari ni, memang mantap, memang padu gila, babe. Padu, babe.